Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Alisa Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menginformasikan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak ginjal nih teman-teman. Menurut aku ini penting banget untuk kita ya. Yuk kita bahas. Yang pertama, terlalu banyak makan gula nih teman-teman. Kadar gula darah di atas 180 mg menyebabkan ginjal mengeluarkan gula dalam urin. Artinya pada kondisi diabetes, kelebihan gula dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi kita harus kurangin ya dari nasi, mie dan lain-lain itu ya. Selanjutnya, sering makan yang asin-asin. Nih, siapa pecinta ikan asin ya? Ini harus dibatasi teman-teman. Dan juga makanan yang gurih-gurih ya, seperti ciki-cikian dan lain-lain itu juga harus dibatasi. Ya, karena bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kalau udah hipertensi bisa menyebabkan ginjal rusak nih teman-teman. Nah, ini perlu banget perhatian kita nih ya, karena jangka panjang yang kurang baik ya. Nah, ini penting banget teman-teman, kurang minum air putih nih. Asupan air yang rendah juga merupakan salah satu alasan utama berkembangnya batu ginjal nih teman-teman. Faktanya, mengkonsumsi jumlah air yang cukup dapat membantu ginjal mengeluarkan natrium dan racun dari tubuh. Kalau anak 1-3 tahun minimal 5 gelas nih teman-teman. Untuk anak 4-8 tahun minimal 6 gelas. Nah, dewasa minimal 8 gelas per hari. Nah, teman-teman udah belum nih mencukupi air minumnya nih 8 gelas. Yuk kita sadar untuk lebih menjaga kesehatan ya. Selanjutnya, kurang tidur nih teman-teman. Rendahnya kualitas tidur juga bisa memicu masalah pada ginjal nih teman-teman ya. Kalau anak-anak itu minimal ya 9-12 jam teman-teman. Kalau dewasa ya minimal 8 jam ya, jangan sampai kurang. Kalau terus-menerus ini bahaya buat ginjal kita teman-teman. Bahaya banget. Jadi harus cukup istirahat di malam hari ya. Jangan begadang lah intinya gitu teman-teman ya, karena aliran darahnya jadi gak bagus. Ya. Selanjutnya, sering konsumsi makanan olahan seperti sosis, nugget, ya, burger dan lain-lain. Nah, kita harus ngebiasa ini untuk makannya yang seimbang ya teman-teman. Ada sayuran juga, ada buahnya juga ya. Karena bahan olahan, makanan olahan itu nggak bagus untuk ginjal. Makanan yang kemasan gitu teman-teman, merusak ginjal dan juga merusak tulang nih teman-teman. Bahaya ya. Nah, selanjutnya, sering menahan buang air kecil. Nah, ayo siapa yang sering menahan-nahan nih kalau mau pipis? Bahaya nih teman-teman ya. Karena kalau kalau kandung kemihnya penuh, ini memberi tekanan pada ginjal dan menyebabkan kerusakan. Nah, terus teman-teman, kalau menyimpan urin di kandung kemih dalam waktu yang lama menciptakan situasi yang ideal untuk bakteri berkembang biak. Bahaya kan, lama-lama jadi menginfeksi yang dapat menyebar ke ginjal. Wow, bahaya banget. Jadi masalah kebiasaan yang sepele jangan dibiasain ya teman-teman, yang jeleknya. Oke, jarang terpapar matahari. Nah, ini vitamin D penting banget teman-teman. Untuk anak-anak minimal 10 menit ya, dan dewasa juga ya 15 menit cukup lah sebelum jam 10 pagi. Karena penting banget ini. Kekurangan vitamin D bisa meningkatkan risiko penyakit ginjal juga teman-teman. Ini gratis ya, asal kita rajin aja, jangan malas seperti itu ya. Bahaya banget kalau kekurangan vitamin D. Oke teman-teman, jadi jangan sampai kita malas ya untuk berjemur. Selanjutnya, terlalu sering minum soda nih ya. Sesekali bolehlah kalau kepengen banget ya. Tapi kalau keseringan bahaya karena mengandung asam fosfat teman-teman, yang menyebabkan keropos tulang dari waktu ke waktu ya, terus juga bisa merusak ginjal. Jadi ya, minum yang paling bagus adalah minum air putih ya teman-teman. Kalau soda yang berasa atau berwarna itu bahaya ya. Selanjutnya nih, terlalu banyak konsumsi protein teman-teman. Telur ya, terus daging-dagingan itu juga bahaya buat ginjal teman-teman. Jadi biasakan ya, anak, ponakan, saudara ya, biasakan makanan yang seimbang dengan sayuran untuk menghindari kerusakan ginjal teman-teman. Jadi kalau udah dibiasain sampai gede, dia bakal terapin hidup sehat ya, suka sayur ya, karena
bahaya juga nih teman-teman kalau kebanyakan protein. Nah, itu tadi teman-teman beberapa kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita ya, karena itu vital banget ya teman-teman. Kalau udah ginjal rusak itu harus cuci darah dan laser-laser untuk menghilangkan batu ginjal. Oh, serem banget, itu bisa mengancam nyawa ya teman-teman. Dan ayo kita terapin hidup sehat ya, belajar dan terus konsisten ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.